Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaihi bilidhni waqad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari fajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur hadratul kiram, para kiai, para habaib, para asatid, para guru ngaji, wabil khusus kepada Sayyidil Ah As-Sayyid Al-Ustadz Ahmad bin Faisal Al-Hamid, dan kepada orang tua kita Kiai Haji Fadlur Rahman Zaini, semoga Allah memanjangkan umur beliau ya, di dalam kesehatan yang sempurna, diberikan keberkahan di dalam umurnya, keluarganya, santri-santrinya, sehingga menjadi orang yang bercahaya dan memberikan cahaya kepada umat yang ada di sekitarnya. Dan kepada para kiai-kiai dan asatid yang lainnya, dan tak lupa yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sumber Anyar dan Bapak Kepala Desa Bangsering, dan juga teman-teman dari Kepolisian Wongsorjo, ini Bapak Kapolsek, Bapak Kusmin, dan para perangkatnya, dan kepada seluruh Bapak tokoh-tokoh masyarakat dan hadirin hadirat para pecinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga semuanya tidak ada yang keluar untuk berbaris di bawah panji ataupun bendera Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Semoga tidak ada yang keluar dari barisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya imam, yang mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal dunia, tarakana ala mahajjatil baydha, lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita di tengah jalan yang terang benderang. Tidak ada sesuatu sekecil apapun yang itu bisa membuat mudarat ataupun bahaya kepada kita, kecuali Allah sudah Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan kita jangan dekat-dekat dengan hal itu. Dan tidaklah ada suatu kebaikan sekecil apapun ya yang akan menimpa atau akan kena kepada kita kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memerintah kita untuk melakukan itu semuanya. Yang baik sudah diperintahkan oleh Rasul dan yang buruk sudah dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yazigu anha illa halik, dan tidak terpeleset dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali orang-orang yang dia itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat tidak ada hukum di atas muka bumi ini yang lebih tinggi daripada syariat yang dibawa oleh Allah dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita menghukumi segala sesuatu. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, semasa hidupnya beliau selalu menghukumi dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala dan selalu melihat manusia dengan zahirnya. Paham dengan zahirnya ya, kalau baik ya dihukumi baik, kalau buruk ya dihukumi buruk. Walaupun toh kalau sampean berbicara masalah hati, tidak ada yang lebih tahu tentang hati manusia dari antara makhluk-makhluk sesama kita lebih daripada pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Contoh ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ketika difitnah dengan orang-orang Madinah bahwa dia telah berkhianat karena berkumpul dengan laki-laki lain. Allahu Akbar. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, karena banyak yang menjadi saksi orang-orang munafik dan tetap disaksikan keislamannya oleh Rasul karena mereka sholat dan lain sebagainya. Ya, sehingga apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Sayyidatuna Aisyah untuk beberapa hari tidak diajak bicara. Sampai kapan? Sampai datang hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah
menurunkan ayat Al-Quran bahwa Sayyidatuna Aisyah tidak melakukan itu semua, baru dikabarkan dan kembali diajak berkumpul oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Rasulullah tidak tahu dengan apa yang dilakukan Sayyidatuna Aisyah? Tahu demi Allah. Ya, jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menghukumi segala sesuatu kecuali atas dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi permasalahan sekarang adalah perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, innan nasa, itu kalau di zaman Rasul enak, segala sesuatu langsung turun hukumnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang bagaimana tidak ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini kita ambil perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, innan nasa kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya manusia dahulu itu dihukumi dengan hukum wahyu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innal wahya qodin qata'a. Masalahnya wahyu sudah terputus. Wahyu sudah terputus dengan meninggalnya Rasulullah, tidak ada lagi wahyu. Ya. Wa innama na'khudukumul ana bima dhahara lana min na'malikum. Yang kami ambil dari kalian hukumnya, ya, dengan apa yang kalian tampakkan kepada kami. Tidak ngambil hatinya lagi, ya, tidak ada urusan hati manusia ini. Yang tahu hati itu cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Lo kalau wali bib nanti saya akan bahas. Faman adharo lana khairon aminnahu wakorroknahu. Barang siapa orang-orang yang menampakkan kebaikan di mata kami, kelihatan kebaikannya secara zahir, dia orang baik, akhlaknya baik, dia sholat, dia puasa, aminnahu, kami percaya dia, dan kami dekatkan dia, jadi orang-orang dekat kami secara zahirnya saja. Walaisa lana min sarirotihi syai'un. Tidak ada, kami tidak ngambil hatinya sama sekali. Hatinya dia itu mau niat hianat, mau niat apa, itu urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting dia itu menampakkan kebaikan kepada kita, kita hukumi dia sebagai orang baik. Sebaliknya, waman adhara lana, ya, su'an, yang menampakkan kepada kami kejelekan, akhlaknya tidak baik, tidak sholat, tidak puasa secara kasat mata, ya, kita kelihatan kalau dia tidak sholat, kumpul sama kita satu hari dia tidak sholat, dia tidak ini, ya, walam nusaddiqhu, kita tidak percaya sama dia. Tidak kita percayai kalau sudah kita kumpul, tahu pasti dia tidak sholat orangnya, dia tidak puasa. Lam nusaddiqhu, kata Sayyidina Umar, kita tidak percaya dia. Ya, wa ingkola, walaupun orang-orang berbicara, inna sarirotahu hasanah, hatinya bersih, hatinya baik. Tidak kita percaya sama sekali. Ini siapa yang berkata, Pak? Jadi sampean ini kalau melihat hukumi dohirnya saja. Kalau dia akhlaknya baik, sholatnya baik, puasanya baik, hukumi bahwa dia orang baik. Tetapi kalau kelihatan mata dia sudah tidak sholat, tidak puasa, dan lain sebagainya, hukumi kalau dia orang tidak baik, tetapi jagalah prasangka baik dia kita kepada mereka. Sudah cukup untuk kita sendiri, jangan kita sebarkan kejelekan orang itu kepada orang lain. Siapa yang berkata ini? Yang berkata Sayyidina Umar bin Khattab. Jangan lagi ada berkata wali. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana nabiyan ba'di lakana Umar." Seandainya ada nabi setelahku, pasti Sayyidina Umar. Ihya ibn al-Khattab, dalam hadisnya yang lain, "Ma salakta fajjan illa wasalaka syaitan fajjan ghairu fajjik." Benar wahai ibn al-Khattab, engkau tidak berjalan di suatu jalan kecuali setan lari, tidak berjalan di jalan yang engkau jalani. Kabur setan kena cahayanya, kena bayang-bayangnya Sayyidina Umar bin Khattab karena kekuatan iman yang membakar-bakar di dalam hatinya. Dalam hadis yang lain, dalam Bukhari dan Muslim, ya, "Inna fi man kana qablakum rajulun muhaddatsuna fa in kana fi ummati ahad lakana Umar." Dari umat-umat yang terdahulu ada dari umat mereka, dari umat nabinya, rajul muhaddas, seorang laki-laki yang diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilham itu sama seperti wahyu. Wahyu untuk nabi dan ilham untuk wali. Sama-sama datangnya dari Allah, langsung dibicarai oleh Allah seperti ini. Hanya ilham ini untuk wali dan wahyu ini untuk nabi. Kalau seandainya di umatku ini cuma satu orang, itu pasti Sayyidina Umar bin Khattab yang berkata seperti ini tadi, Pak.
Jadi sampean kalau mau menghukumi, hukumi secara dohirnya saja. Perkara nanti dia itu tidak jebagus hatinya, bukan urusan kita. Urusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana Bib dengan orang-orang soleh yang dia itu kelihatan kalau katanya bahasa kita ini helap dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kita berprasangka baik kepada mereka, kita meminta doa kepada mereka, tidak lebih daripada itu. Tidak lebih daripada itu. Kita berprasangka baik, silahkan sampean berprasangka setinggi apapun kepada mereka, tidak apa-apa. Silakan sampean meminta doa kepada mereka, tidak apa-apa. Tetapi kalau hukum berikan kepada pakarnya, jangan sampean bertanya kepada orang yang tidak mengerti hukum walaupun mereka terkenal dengan kesolehan atau kewaliannya. Hukum ada bagiannya dan kesolehan ada bagiannya. Karena itu kalau sampean mau mencari guru, carilah guru yang mengumpulkan keduanya di antara syariat dan hakikat. Tidak semua orang wali bisa dijadikan guru, Pak. Paham sampean ya? Paham ya? Orang-orang yang seperti itu, Pak, yang kita kenal dengan bahasa helap itu, Pak. Ya, itu dia orang soleh. Tidak belajar syariat dan lain sebagainya, dia kumpul dengan kumpulan orang soleh, seperti orang perjalanan menuju ke Surabaya, dia tertidur, Pak, tidak tahu jalan. Di mobil tapi dia, Pak. Mobil. Melek-melek sampai Surabaya. Ada di antara pasukan rombongan mobil itu yang matanya melek ketika di jalan sehingga dia tahu jalan. Sehingga dia tahu jalan. Yang kita jadikan guru yang mana? Yang melek, Pak, supaya bisa ngantar sampean juga ke Surabaya. Paham sampean? Siapa yang melek? Yang tahu syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini imam. Kita tidak mau mencari imam yang lain selain daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kan kita lihat bagaimana perbedaan di antara Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Kenapa Musa kok selalu ingkar? Karena dia sahibu syariah. Karena ini perbuatan ingkar dan dia harus ingkar karena dia nabi. Kalau sampai disuruh milih muridnya siapa? Nabi Allah Musa apa Khidir? Saya kalau misalnya milih Nabi Allah Musa alaihi salam. Karena sudah jelas dia orang pilihannya Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak dibandingkan dengan Nabi Allah Khidir. Karena Khidir ada khilaf, ada yang mengatakan dia nabi dan ada yang mengatakan dia wali. Ini sahibu syariah, kenapa dia kok ingkar? Apa dia tidak tahu adab di depan gurunya? Tidak, Pak, salah kalau bilang tidak tahu adab. Dia orang yang paling tahu adab sehingga dipilih sama Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma dia sahibu syariah, tahu hukum dohirnya seperti apa. Paham sampean ya? Sehingga ada cerita, Pak, Ibn Mukri. Kalau orang-orang dia itu orang-orang ahli fikih akan kenal dengan siapa Ibn Mukri. Hidup di zaman Syekh Imam Al-Jabarti. Imam Jabarti ini wali, karomahnya luar biasa, Pak. Wali luar biasa. Bagaimana Habib? Iya. Sapinya Syekh Jabarti dicolong sama maling. Ketangkep malingnya, dibawa ke pengadilan. Hakimnya siapa? Ibn Mukri, ahli fikih. Sapinya dipegang sama malingnya, Pak. Ditanya sama hakimnya. Sapinya siapa? Sapinya saya. Orang dia yang megang. Sapinya saya. Katanya, saya Imam Jabarti yang wali besar ini. Sapi saya. Dia tidak megang sapi dalam keadaannya. Ditanya, punya bukti apa enggak? Kalau itu sapi kamu. Diem, Pak. Tidak ada yang melihat. Yang tahu dia sendiri kalau ini sapinya. Tidak ada yang lain buktinya. Katanya orang yang wali ini berkata, saya akan membuat sapi ini ngomong. Dan dia berkata kalau dia sapi saya. Lihat wali ya, Pak ya. Sapinya dibuat ngomong bahasa manusia, supaya dia bersaksi kalau dia sapinya saya. Ngomong sapinya, kalau saya sapinya saya Imam Jabarti. Kaget malingnya, Pak. Ya apa ini sapi ngomong? Hakimnya tersenyum, Pak. Kesaksian sapi tidak diterima. Kesaksian sapi tidak diterima, Pak. Sapi kalau ngomong dan bersaksi tidak diterima dalam Islam. Punya bukti enggak dua orang yang adil, yang bukan dari keluarga kamu, yang bisa menyaksikan dan membuktikan kalau ini adalah sapinya kamu. Saya minta manusia, bukan sapi. Walaupun sapi itu ngomong, tidak ada hukumnya. Kesaksian sapi tidak diterima dalam Islam.
pegel Pak Wali ini Pak. Wali bisa pegel Pak, pegel. Ngomong apa sabinya? Apa? Seimam Jabarti. Yardi, Hudi katanya. Wahai bumi, telan hakim ini. Ditelan Pak sampai kulitnya breng langsung. Tenggelam. Tersenyum, gimana? Mau menghakimi kalau itu sapi saya apa bukan? Enggak, kesaksian sapi tidak diterima. Kesaksian sapi tidak diterima. Tidak diterima. Ngamuk lagi. Ya art Hudi katanya. Wahai bumi, telan sampai ke perutnya. Breng. Tenggelam, ditelan sama bumi sampai ke perutnya. Ayo, berani apa enggak? Kalau enggak saya tenggelamkan kamu semua. Kalau ngomong ini bukan sapi saya. Kesaksian sapi tidak diterima, tidak terima. Akhirnya bilang, ya art Hudi sampai ke lehernya ya. Tersenyum Ibn Mukri dan berkata, ya Rasulullah syariatuk. Ya Rasul ini syariatmu, wahai Rasul. Terangkat Ibn Mukri dari tanahnya supaya tahu kalau ini adalah syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada hukum. Tidak bisa sembarangan, walaupun dia wali tidak bisa, kesaksian sapi tidak diterima tetap. Walaupun sampai bicara sapinya. Terus buat apa hukumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diajarkan? Wal bayyinatu ala mudda'i, harus ada keterangan bagi orang-orang yang ngaku kalau ini adalah sapinya. Kaget Pak malingnya Pak, sampai baca syahadat ketika bukan muslim. Saya memang nyolong katanya, takut ya sapinya. Ini kok ocol-ocolan ini katanya. Saya bukan mau nerangkan ininya supaya sampai yang tahu bahwa syariat itu ada hukumnya dan wali ada bagiannya. Karena itu sampai jangan kecil hati yang belajar syariat harus ada ulama ada makomnya dan aulia ada makomnya. Ibn Mukri berpaling muka seperti ini syariatnya Rasulullah yang saya tegakkan. Tidak bisa main-main. Dohir-dohir tetap. Jabarti bangga, wah ini orang ada kedudukan di mata Rasulullah SAW. Kau pengen deket? Tidak mau kata Ibn, saya tidak mau deket sama kamu. Main-main karoma-karomaan ya. Sampai Jabar, saya Jabarti ini, oh ini orang karoma, Pak, orang soleh luar biasa saya Jabarti ini. Kewaliannya terkenal sudah luar biasa. Tidak main-main walinya ini. Ya, cuma hukum tetap hukum. Hukum tetap hukum. Tidak bisa. Sampean menghukumi orang wali semuanya tanya sama dia tidak bisa. Tetap orang yang ahli hukum yang sampean tanyakan harusnya. Ya. Terus apa? Saya Jabarti ini bilang, saya kepingin meninggal di sebelahnya Ibn Mukri. Kata Ibn Mukri, saya tidak mau meninggal di sebelahnya dia. Lihat ya, akhirnya apa? Ketika mereka tidak mau berkumpul di dunia, dikuburkan jauh, tetapi Allah kepingin mendekatkan mereka karena mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Ketika meninggalnya Ibn Mukri, saya Jabarti meninggal duluan. Ibn Mukri pesan jauh-jauh, saya kubur di sana, jangan dekat-dekat sama orang itu. Akhirnya apa? Allah menurunkan hujan yang lebat ketika itu, sehingga ambles kuburannya Ibn Mukri, mayatnya terangkat, dan dia itu terdampar di sebelah kuburannya Syekh Jabarti. Ingin didekatkan ketika dibarzah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bukan untuk cerita apa, tapi ini adalah syariat, Pak. Syariat. Jadi sampean itu tidak bisa menghukumin orang helap, sampean yang enggak Pak. Sampean dilihat dohirnya saja, makanya sampean saya bilang jangan pakai mata fanatik ketika melihat seorang habib ataupun kiai. Dilihat bagaimana syariatnya dulu Pak. Kalau sampean sudah tahu betul silahkan setelah itu sampean lihat dengan mata fanatik. Setelah sampean tahu bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, silahkan sampean lihat dengan mata fanatik. Jangan ikut-ikutan, ini kiai saya ini. Dilihat dulu akhlaknya bagaimana, dilihat dulu ibadahnya seperti apa. Kalau dia memang betul-betul punya sifat waro, sifat zuhud, ibadahnya kencang, akhlaknya bagus, silahkan sampean fanatik dengan harapan sampean dikumpulkan dengan dia di dunia sampai di akhirat. Tetapi kalau sudah sholatnya hilang-hilang, tapi wah, tidak takwil. Jangan ditakwil, Pak. Sampean tidak tahu hatinya orang. Sampean lihat dohirnya saja. Lain kalau yang orangnya hati, urusannya hati itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang tahu hatinya orang. Kecuali yang ingin ditampakkan, walaupun ditampakkan pun seorang wali kalau dia tahu syariat tidak akan mengatakan apa yang ada dalam hatinya orang. Faham Pak ya? Faham. Jadi jangan heboh-heboh sampean. Kadang-kadang orang-orang di Indonesia ini saya heran. Saya bermain ke tempatnya Habib Husin bin Syal Habsi. Orang Masya Allah, ilmu, hafidul Quran, soleh, wali min awliya illahi solehin.
Ketika saya bermain ke rumahnya, ada tamu yang bercakap-cakap di sana. Apa katanya? Wah, Mohon Habib Husin tak kurang panapa. Alem, soleh, beli katanya. Keng kurang situng. Wah, tak dengarkan saya. Apa kurang satu ini? Tak patah helap. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau semakin helap semakin wali katanya. Ya enggak apa-apa Pak, kenapa mereka itu sampai helap Pak? Karena dia itu kejatuhan nur dan hatinya tidak mampu dan tidak ada benteng syariatnya sehingga dia berbuat aneh-aneh Pak. Karena dia melihat sesuatu dengan hakikatnya tapi dia enggak ada benteng syariatnya. Sehingga ngomongnya, makanya hati-hati sampean ya, kreteknya mereka bisa jadi nanti. Hati-hati.